kita nak belajar cara-cara untuk tukar kaki kita outdoor ni. Okay, bermula sekali kita kasi buka dia punya kamar atas. Tolong pembantu saya ni, Agi. Ni dia punya kapasiter. Kapasiter dia pakai 60 US. Nak nampak punya kembung ni rosak. Mula kita kasi buka dulu. Cakap boleh tak? $60 eh? $60. Ni dia punya $60. Ni nak tahu man, apa yang rosak dia? Tengok ni, belakang dia kembung. Ha, maknanya rosak lah. Yo. Ha, macam ni ah. Hai apa? Kunci masuk kita. Kita nak tahu yang mana apa yang rosak ni, macam mana nak tahu beza rosak? Ha, yang ni. Belakang dia kembung. Depan dia pun ada kembung. Ha, jadi kalau kita pusing dia boleh pusing. Ha, kalau yang ni yang elok dia rata. Kita pusing lah, dia tak nak pusing. Tak pusing. Okay. Sekarang ni kita nak pasang lah. Ha, sebelum kita nak pasang ni, jangan lupa subscribe. Okay geng, okay sekarang dah nak tukar dia. Nak tukar dia senang ya. Nak pasangkan dia senang aja. Pastikan running adalah warna biru. Warna biru kita masukkan warna biru. Semua warna biru kita satukan. Selepas itu kita masukkan warna merah. Warna merah ni adalah warna adalah untuk running. Sorry, untuk starting. Dia start dia pakai kabel warna merah. Okey, dia single kabel daripada untuk kapasitor eh. Macam inilah setelah selesai. Okey, neutral dengan running sekali dan starting adalah single. Okey, macam gini. Okey. Faham? Okey, lepas tu minta tolong like, share, komen untuk aku punya video ni eh. Next time kita belajar untuk kapasitor yang ada 3 pin untuk sekali kipas. Okay guys, thank you for watching.